Akuisisi Indonesia Rafale dan F-15EX seakan menduakan KF-21 Buramai Korsel. Dikutip dari zonajakarta.com. Saat ini ada 3 jet tempur yang Indonesia incar, yaitu Rafale, F-15EX, dan KF-21 Buramai. Namun dibanding Rafale dan F-15EX, proses kepemilikan KF-21 Buramai mengalami kendala. Seperti yang kita tahu, KF-21 Buramai adalah proyek kerjasama antara Korsel dengan Indonesia. Indonesia sebagai mitra satu-satunya diminta untuk membiayai proyek KF-21 Buramai tersebut. Namun sungguh disayang, Indonesia gagal melunasi beban biaya tersebut. Biaya yang ditanggung adalah 1,2 triliun won lebih, namun baru 278 miliar won yang dibayarkan. Menariknya, Indonesia malah melirik jet tempur lain yaitu Rafale dan F-15EX. Keinginan Indonesia memiliki Rafale diumumkan pada Februari 2022 lalu. Berbulan-bulan setelahnya, kontrak batch pertama pengadaan Rafale terjadi pada September 2022. Di dalam kontrak tersebut, Indonesia sudah mengamankan 6 unit jet tempur tersebut. Memasuki tahun 2023, yaitu di bulan Agustus, kontrak batch 2 diaktifkan. Indonesia mengamankan langsung 18 unit jet tempur Rafale di batch kedua tersebut. Artinya, Indonesia secara resmi sudah memiliki 24 unit Rafale dan tinggal menunggu kedatangannya. Selanjutnya, F-15EX yang Indonesia amankan di bulan Agustus 2023 lalu. Indonesia baru saja menandatangani nota kesepahaman pengadaan F-15EX. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyaksikan langsung momen penandatanganan tersebut. F-15EX akan melindungi dan mengamankan negara Indonesia dengan kemampuannya. Upaya Indonesia didatangkan Rafale dan F-15EX inilah yang dipandang negatif oleh Korsel. Pertama-tama, Korsel akan ambil langkah tegas atas perilaku Indonesia yang juga tidak melunasi tunggakannya. Lewat artikel Asia Times Korea, pada 16 Oktober 2023, Direktur Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Eom Dong Hwan mengultimatum Indonesia. Dirinya dengan tegas menyebut kemungkinan penghentian kerjasama dengan Indonesia. Keputusan itu diucapkan saat menghadiri audit Komisi Pertahanan Nasional yang diadakan di Majelis Nasional di Yeouido pada tanggal 16 Oktober.